Guna melestarikan tarian tradisional Tortor Batak Toba, komunitas Tahuta Satihi melalui putra-putri daerah Kawasan Danau Toba menggelar Festival Tortor Batak Toba se-Kawasan Danau Toba. Festival Tortor ini digelar di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun pada 2 dan 3 April 2019. Untuk menjaga dan melestarikan tarian khas daerah di kawasan Danau Toba ini, sebanyak 22 sanggar tari dari berbagai daerah, di antaranya Kabupaten Simalungun, Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, Toba Samosir, serta Humbang Hasundutan, turut memeriahkan festival ini. Ratusan seniman tari generasi muda akan berkompetisi menampilkan tarian tortor terbaiknya. Adapun tarian tortor yang akan dibawakan di antaranya tortor mula-mula, tortor somba, tortor si bunga jambu, tortor hata sopisik, tortor si hutur sanggul, dan tortor hasahatan si tio-tio. Panitia Festival Sanur Sinaga menerangkan, pelestarian budaya ini diusung guna mengangkat kembali budaya Batak Toba yang saat ini mulai tergerus dengan akulturasi budaya luar lainnya. Menggagasi Kepala Seksi Bidang Kesenian Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun Riten Sipayung menambahkan, pihaknya sangat mendukung hadirnya pelestarian kesenian kebudayaan ini. Pasalnya, Kabupaten Simalungun juga terdiri dari berbagai multi etnis. Pemerintah Kabupaten Simalungun menyambut baik acara ini karena di samping melestarikan budaya Batak, ya, juga sebagai menarik wisatawan untuk datang ke Prapat ini. Nah, memang ini adalah wilayah Simalungun, daerah Simalungun. Namun masyarakat Simalungun itu terdiri dari beberapa etnis, ada etnis Batak juga, dan termasuk lumayan banyak masyarakat Batak. Untuk itu, ya kami selaku pemerintah Kabupaten Simalungun mendukung ya semua kegiatan-kegiatan dalam rangka penggalian, pelestarian, dan pengembangan budaya yang ada di Simalungun. Sementara itu, melalui festival ini, panitia juga turut mengkampanyekan kawasan Danau Toba bebas dari sampah plastik melalui makan bersama menggunakan wadah tampan. Kedepannya diharapkan generasi muda sekawasan Danau Toba dapat lebih mencintai tarian tradisional khas daerahnya. Alex Ganda dan Ari Wiratmaja, Sumut TV.